Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Masih diranjang saja malam kedua. Tentunya bukan ronde kedua guys, tapi udah beronde-ronde. Terlihat senyum sumringah dan sampai saat ini Rizky Billar masih terbaring di kasur. Rupanya cukup melelahkan menyaksikan secara langsung yang namanya pertandingan antara PSMS Medan dan Persib Bandung. Ya seru banget, mereka masih malas-malasan bobo. Kergaduk, ditinggalkan. Saya permaluin sampingannya. Malu banget. Karena malu aku satu Indonesia. Malam aku dikasih kepala ayam satu Indonesia, tahu aku takut kepala ayam. Sekarang aku pik aja. Apa? Orang ketipu, kiranya malam ya kita. Padahal ini mau sekarang sih. Ha ha ha.